Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Jumpa lagi di Fitria Rahma Channel. Di video kali ini aku bakalan unboxing pot yoga sama tanaman hias. Yuk kita langsung saja. Yang pertama aku mulai dari pot yang paling kecil dulu ya, yaitu ukuran 10. Di sini aku membeli 3 ukuran, yaitu ukuran 10, 13, dan 15. Untuk harganya yang ukuran 10 aku beli dengan harga Rp52.800 per lusin ya teman-teman. Ini merupakan harga yang lumayan murah dibanding dengan toko-toko yang lainnya. Aku keluarin semuanya dulu ya. Ada yang pecah satu ya teman-teman, tapi nggak apa-apalah, kita hitung dulu semuanya. Udah sesuai ya, totalnya ada 12. Sekarang kita lanjut ke pot yang berikutnya. Yang ini yoga ukuran 13 ya teman-teman. Aku beli dengan harga Rp7.074 satunya ya, ini satuan. Dan di sini aku cuma membeli 8 aja ya, biar muat 1 kilo. Jadi free ongkir deh. Lumayan kan buat ibu-ibu mah. Sukanya yang diskon, promo, dan pre-ongkir. Coba kita keluarin dulu ya semuanya. Oh ya, buat teman-teman yang mau samaan dan dapat harga yang murah, nanti untuk alamat tokonya aku tulis di deskripsi ya. Nah, ini udah beres buka ukuran yang nomor 13. Kita hitung lagi. Yang ini juga lengkap ya, udah 8. Lanjut ke pot yang berikutnya. Ini pot yang terakhir, yaitu ukuran 15. Untuk harganya ini satuannya Rp10.266 ya teman-teman. Ini juga aku hanya beli 6 buah saja, karena sama seperti tadi, supaya muat 1 kilo. Oh ya teman-teman, tahu nggak, sebenarnya aku beli 3 paket pot ini dari satu toko ya teman-teman. Tapi aku sengaja check outnya 3 kali, karena kalau disatuin sekali check out itu kena ongkir ya teman-teman, 3 kilo. Tapi kalau dipisah satu-satu ini semuanya jadi free ongkir. Sekarang kita lanjut ke unboxing tanaman hias. Yuk kita buka sama-sama. Udah penasaran nih, pengen lihat dalamnya bener nggak ya, bagus nggak ya. Bismillahirrohmanirrohim. Tara. Nih, untuk packingnya ini sangat aman ya teman-teman, ini sangat kokoh. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau beli di sini. Pokoknya kuat. Meskipun pengirimannya jauh dari Metro Lampung, tapi aman deh pokoknya. Yuk kita buka tanamannya. Nah, wah bagus ya teman-teman. Masih segar tanamannya. Yuk kita buka lagi, kita lihat satu persatu, karena di sini aku beli 2 tanaman ya teman-teman. Tanaman aglonema, yaitu aglonema penus sama dudanja. Dan untuk ongkirnya ini dari Metro Lampung ke Tasikmalaya itu 18.000 ya kalau nggak salah, iya 18.000 untuk ongkirnya. Dan untuk harga tanamannya ini 50.000 satu ya teman-teman. Aku beli 2 total 100.000, tapi aku dapat diskon 10%, jadi totalnya 90.000 ditambah ongkir 18.000. Jadi 108.000 ya teman-teman. Gimana? Cukup terjangkau kan? Nama tokonya ini Rena Flower. Nanti aku tulis di deskripsi ya untuk nomor WA-nya. Sekarang kita lanjut ke pakai tanaman yang kedua. Ini juga masih sama ya aglonema, tapi untuk ini pengirimannya dari Ciamis, Jawa Barat. Nama penjualnya Teh Rini Pak Umar ya teman-teman. Jadi nanti
nanti aku tulis di deskripsi ya untuk nomor WA-nya. Siapa tahu teman-teman ada yang mau beli dari sini. Di sini harganya juga sama ya teman-teman, terjangkau. Jadi mulai dari yang ekonomis, remaja, dan dewasa juga lengkap. Bahkan kalau teman-teman mau yang rumpunan juga ada kok di sini. Nah, sekarang kita buka ya tanamannya. Nih, ini dia. Cantik kan? Masih segar juga. Di sini aku beli 3 tanaman ya, teman-teman. Ada cochin lokal, kemudian heng-heng sama siam aurora. Kita lihat ya nanti kalau udah dibuka. Maaf ya teman-teman, kameranya agak blur. Maklum ini kameramennya baru belajar. Nah, ini dia tanamannya teman-teman. Ada 3 ya. Yang pertama ini heng-heng ya. Heng-heng aku beli dengan harga 40.000. Ini semuanya sama ya, serba 40.000. Nah, ini yang kedua ada cochin lokal ya teman-teman. Ini rumpun 2. Ini juga cantik ya. Dan yang ketiga ini ada siam aurora. Nah, kalau ini udah rumpun banyak ya teman-teman. Dan udah mutasi juga. Jadi warnanya cantik kan? Dan untuk ongkirnya ini hanya Rp9.000. Lanjut kita siapkan air dan dicampur dengan B1 ya teman-teman. Kemudian untuk tanamannya kita cuci dulu. Takutnya kotor, daunnya dicuci dan akar-akarnya juga dicuci. Lalu kita rendam pakai larutan B1. Lakukan pada semua tanaman ya teman-teman. Kita rendam dulu kurang lebih sekitar 1 jam ya. Ini tujuannya supaya tanaman segar kembali ya teman-teman setelah perjalanan, dan supaya tanaman tidak stres. Makasih ya teman-teman udah nemenin aku unboxing pot sama tanamannya. Siapa tahu ini bisa jadi rekomendasi ya buat teman-teman semuanya. Kalau teman-teman suka sama video aku, jangan lupa di like, share, and subscribe. Biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Karena subscribe itu gratis loh. Juga jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya ya, biar gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. Ini dia teman-teman, tanamannya udah selesai aku cuci ya. Kita rendam dulu 1 jam, setelah itu baru kita tanam di media tanam. Oke? Dah, wassalamualaikum.